bapa presiden kita yang pertama, kita ialah bapa Yusof Ishak. Siapa kenal bapa Yusof Ishak? Beliau juga mendapat pendidikan di Malaysia, kemudian bekerja di Singapura dan akhirnya dilantik sebagai yang dipertuan negara, iaitu presiden. Ya, kita tidak ada raja. Di Malaysia ada raja. Ada, ya. Singapura pun ada raja, terlampau banyak sangat. Raja Ratnam, Raja Lingam, Raja Gopal, kan? Itu nama orang India, ya. Tapi yang pasti raja tidak ada. Yang ada sultan. Kemudian kita ada pemilihan raya, pemilu, pemilihan parti-parti. Yang parti yang besar, yang mendapat undi yang banyak, pasti itu dia meneraju negara. Ya. Jadi parti yang kita lihat dari dulu sampai sekarang, itu yang dikelolakan oleh Bapak Lee Kuan Yew. People's Action Party, PAP. Kenal kan? PAP. Ya, PAP. Ya, Lee Kuan Yew, ya, itu partinya itu namanya People's Action Party. Ya. Jadi apabila parti yang mendapat undi yang banyak, parti itu yang meneraju negara. Ya. Sampai hari ini, setiap 5 tahun, ya, sebagai sebuah negara demokratik itu harus mengadakan election, pengundian, ya, di Amerika, di mana-mana saja. Tetapi kita lihat parti yang ada ini tidak goyah, tidak ada tukar sampai hari ini, ya, daripada dulu sampai sekarang. Ya. Kalau di Indonesia, parti apa yang besar sekali? Parti apa? Golkar, ya.